Mesir berdepan tekanan supaya pulihkan rekod hak asasi yang merosot. Korea Selatan teruskan program vaksin selesema walaupun berlaku 9 kematian penerima suntikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Hukuman Mu'afisa dalam Berita Dunia. Lebih 270 ahli parlimen dari Eropah dan Amerika Syarikat mendesak Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi membebaskan segera tahanan politik bagi memperbaiki rekod hak asasi manusia negara itu. Selain ahli politik, petisyen yang dikirimkan kepada Abdul Fattah itu turut ditandatangani peguam, aktivis hak asasi, wartawan dan blogger. Tentera Azerbaijan mempamerkan kenderaan tentera pemisah yang dirampas sepanjang pertempuran di Nagorno-Karabakh. Visual itu menutup Berita Dunia hari ini. Amalkan mengimbas Mai Sejahtera di mana jua anda berada. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Saya Wan Kuman Mu'afisol. Assalamualaikum dan selamat malam. MB Kedah saman fitnah 4 individu berkaitan pembelian kenderaan mewah. Program saringan prihatin PSP Perkeso akan diperluas kepada semua pencarum di negeri-negeri di bawah PKPB. Laporan penuh dalam Berita Tengah Malam, kurang setengah jam dari sekarang.